Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darain amin. Muhimmatun, ini beberapa yang penting. Itu ya. Akhraja Tabrani ya amata Muhammadin wallazi ba'athani bil haqqi la yaqbalu Allahu sadaqatan min rajulin walahu qarabatun muhtajuna silatahu wa yasrifuha ila ghairihim. Telah mengeluarkan Imam Tabrani, wahai ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallazi, demi yang ba'asani, yang telah membangkitkan aku bil haqqi, dengan kebenaran. La yakbarullahu, Allah Ta'ala tidak terima sodakotan akan sodakoh min rojulin, daripada seseorang. Walahu korobatun, padahal dia mempunyai karobat, mempunyai korobat. Muhtajuna, yang membutuhkan biaya, ya. Silatahu, membutuhkan pemberian itu, ya. Butuh biaya dia. Wayasrifuha, dan dia palingkan akan dia sedekahnya itu ila ghairihim, kepada selain mereka. Ada apa tidak memberikan kepada kerabatnya, padahal kerabatnya lagi butuh. Mau disoorin, mau dikata wah sama orang, ya, jadi nggak boleh kayak begitu. Jadi sedekah yang diutamakan itu korobat dulu. Lagi butuh nggak gitu maksudnya. Ya, kalau korobatnya nggak butuh, kaya-kaya semua, baru kepada yang lain. Korobatnya miskin-miskin, susah-susah umpama. Nah itu begitu, duluin tuh. Tapi yang pada sembahyang, oh enggak sembahyang belakangan. Yang pada taat, yang mau sembahyang, kita duluin. Kita sedekah. Wallazi nafsi biyadihi la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamati, demi diriku di kekuasaannya, Allah tidak memandang ilahi kepadanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Allah enggak pandang orang yang sedekah kepada orang lain padahal kerabatnya ada yang susah. Jadi kerabat dulu kita duluin, baru orang lain. Datang kerabat, apalagi kalau dia datang ke rumah kita, enak enggak pakai maranin. Datang kerabat ke rumah kita, kita udah kenalin nih orang, kalau ke rumah kita pasti minta duit. Jangan kita sebel, jangan kita gembira, malaikat datang. Masya Allah. Bagilah 50 ribu, 100 ribu. Duit kita masih banyak, lebihnya itu. Duit kita masih puluhan juta, masih ratusan juta. Gak ada apa-apanya bagi. Masya Allah. Allah senyum ngelihat kita sama saudara, perlu
Kan ada saudara kita yang begitu ya, Bang Haji ya. Ada kita punya saudara itu yang datang, udah ketahuan dah, pokoknya minta duit. Jangan kita benci, kita senang. Iya, senang kita. Iya, kita nggak pakai maranin lagi. Oke, okay. Masya Allah. Duit kita yang kita sedekain itu punya kita, walaupun zahirnya dia yang pegang, dia yang makanin, itu punya kita tuh nanti di akhirat. Apalagi kita tahu itu saudara kita emang orang susah, orang susah. Utang siapa? Utang orang, utang kita, dia bayar gitu. Iya, kalau iya. Kalau kita ikhlas. Nah, kalau kita ikhlasin ya selesai. Kalau kita enggak ikhlas ya dia mesti bayar nanti di akhirat. Dan pahalanya besar kalau kita ikhlasin. Iya. Tapi kalau kita harus di akhirat dipertanggungjawabkan. Kalau oh enggak. Enggak, kalau kita ikhlas enggak, kan adanya di kita kuncinya. Iya. Iya, dan pahalanya besar. Kita dapat pahala. Kalau kita enggak ikhlasin, kita enggak dapat pahala. Paling itu aja tuh. Ya, wa huwa aidan, dan dia pula ma min zira'imin ya'ti za rahimihi rahimihi fa yas'alu fadlan atahu Allahu iyyahu fa yabkhalu 'alaihi illa akhrajallahu lahu min jahannam hayyatan yuqalu lahu suja'un. Ya, ya talammazu fa yatawaqu bihi. Ya, dan dia juga tidak ada daripada ma min zirahimin, tidak ada daripada orang yang mempunyai keluarga yati dia datang zirahimi kepada keluarganya. Fayas'alu, lalu dia minta kepada keluarganya fadlan, akan kelebihan, akan ya kelebihan atahullah yang telah Allah Ta'ala berikan dia iyahu kepadanya. Fayabukhalu alaih, lalu dia pelit. Jadi kita kaya itu dari Allah. Saudara kita datang kita kagak kasih, Allah marah. Ya, jadi kita kaya, kita banyak duit itu dari Allah. Saudara kita datang kita enggak kasih, Allah marah. Apa tuh? Illa akhrajallahu lahu, kecuali bahwa Allah keluarkan untuknya min jahannam, dari neraka jahannam hayatan ular. Buat orang yang pelit tadi dikasih ular. Yuqalu, dikatakanlah ularnya itu syuja'un. Ya talammazu, dia makan. Fayatawwaqu, dia bisa memakan orang itu. Dan digantungkan dengannya, di lehernya digantungin ularnya. Watalamuzu adalah taat tatokumu, dia memakan maya pokok apa yang tersisa filfami pada mulutnya min asali to'am, daripada bekasan makanan. Ini nanti dimakan dia, nama ular namanya suja. Kalau kita kagak bagi duit, kalau kita kagak bagi, saudara kita minta. Dia dagang ke rumah kita, bawain apa? Kerupuk, beli kerupuknya. Beli. Berapa kalau bisa semuanya kita beli, berapa duit semuanya? Ntar kita sedekahin sama saudara kita. Masya Allah. Senang sama kita tuh dia. Jangan sampai kita dibilang pelit sama saudara kita, jangan. Wa sayyikhani riwayat Bukhari Muslim, salah satu ada tiga orang.
La yukallimuhumullah, Allah enggak mau bicara kepada mereka. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Wala yanzuru ilaihim, Allah enggak mau lihat mereka. Wala yuzakim, Allah enggak mau sucikan mereka. Walahum azabun alimun, bagi mereka mendapati azab yang pedih. Siapa dia? Rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min aini sabilin, min ibni sabilin. Seseorang berada di atas kelebihan air di satu gurun, ya, satu daerah lah begitu di sini mah. Dia mencegah daripada ibni sabil, anak jalanan yang kehabisan uang untuk beli air. Orang minta air kagak boleh sama dia. Nanti orang yang begini nih, Allah enggak mau pandang, Allah enggak mau sucikan, Allah siksa dia. Jadi orang minta air bagi, jangan pelit, ya, bagi aja orang minta air. Warajulun yang ke, ya, yang kedua, warajulun bayaa rajulan silata ba'dal asri fa'ala fa'la'u billahi li akhzi'a bikaza wa kaza fa saddaqahu wa huwa 'ala ghairi dzalika. Dan seseorang dia menjual kepada seseorang akan barang dagangannya setelah waktu asar. Fahala palau, dia bersumpah lalu kepadanya bila demi Allah li akhzi, untuk mengambilnya bikaza, dengan demikian. Iya. Dia bersumpah. Iya. Wa kaza fasadaq, dan seperti ini fasadaq, lalu dia benarkan dia wa huwa ala ghairi dzalika, padahal dia enggak atas demikian itu. Dia sumpah begini begini begini, padahal kagak begitu. Ini pas saya belum dapat untungnya, padahal udah ada untungnya. Jangan begitu. Kita dagang apa adanya aja. Emang untungnya kurang banyak, ya bilang aja untungnya kurang banyak kalau segitu mah. Ya. Jadi kalau dagang itu pahalanya besar. Kalau jujur, kalau bagus, dan banyak dosanya, besar dosanya kalau pembohong seperti ini nih. Tukang dagang bohong, Allah enggak mau lihat nanti di akhirat. Allah enggak mau sucikan mereka, Allah siksa mereka dengan siksaan yang pedih. Warajulun, dan seseorang laki, seseorang bayaa imaman, dia berbaiat kepada seorang imam. La yubayyuhu, ya, tidaklah dia berbaiat kepada imam, bersumpah setia, ya, baiat. Illa lidunya, kecuali untuk dunia. Kalau kita apa? Menjabat lah. Menjabat jadi RT, RW, ya, lurah. Kalau sekarang ada LMK, ya, lurah, camat, wali kota, gubernur, ya, presiden, ya, presiden atasnya, bawahnya itu, atau jabatan-jabatan yang lainnya. Tidaklah dia melakukan itu kecuali untuk dunia. Fa in a'tahu minha wafa wa in lam yu'tihi minha lam yafi, maka jika ia berikan dia darinya, ia sempurnakan, dan jika dia tidak memberikannya darinya, maka dia tidak sempurnakan. Artinya apa? Kalau ada maunya, ada duitnya getap, nggak ada duitnya lembet, ada duitnya cepat, nggak ada duitnya kedekas kedekes, kedekas kedekes. Ini orang kemana ini orang ini? Ini dunia itu. Dan orang dunia kita bisa rasakan. Ini orang cari duit nih. Begitu banget ya. Kalau kalau bekas apa namanya, kita pernah jadi pemimpin pasti ngerasain tuh Bang Haji. Ini orang ikhlas, ini orang gak kayak ikhlas nih. Kelatan itu, gak bisa dibohongin. Kelatan. Baik orang biasa maupun Pak Ustadz, Pak Kiai. Ini orang duit nih. Ini orang ikhlas nih.
Makanya kita jangan pernah itu. Jangan pernah kita yang model kayak begini, kalau ada duitnya rajin, kalau enggak ada malas, jangan. Kebaca. Dia ngerti. Ya? Dia ngerti. Ya? Padahal kita bisa baca. Ah iya. Iya. Iya, ditutup Bang Haji. Akalnya ditutup. Ditutup. Biasa begitu. Iya, memang begitu. Hadisnya ada begitu. Ya, jadi ditutup sama Allah. Kesadaran. Nanti dihitung sama Allah tuh. Sekecil-kecilnya, seberapapun kita ambil, nanti dihitung sama Allah. Iya, akan dihitung itu. Jadi jangan sampai kita ngambil duit yang bukan hak kita, yang ada kita keluarin, dan kita sedekah nggak bakalan kurang kalau kita sedekah, apalagi buat pendidikan, buat ibadah, nggak bakal kurang. Dan Allah liatin kita, kejujuran kita. Semakin jujur kita, semakin berkah. Yakin tuh. Yakin. Semakin jujur kita. Dan kita bukan hanya jujur aja, dermawan kita, kita tambahin. Iya, kita tambahin. Takut keambil, takut masuk kantong kita, enggak halal, kita tambahin duit kita. Saya pernah dilema bangun masjid kan, bangun pesantren itu, orang ada yang pada minta adukan, ini gimana begini, kita nggak kasih dikata pelit, kita kasih bukan punya kita, ambil aja, minta kan, dia minta kita, kalau dia minta kita nggak berhak untuk mengatakan boleh karena bukan punya kita. Jadi bagaimana kalau begitu? Ntar saya ganti, ambil aja. Begitu aja. Begitu keputusan saya. Ambil gak apa-apa, ntar saya yang ganti. Karena bukan punya kita. Itu kan dilema. Kita gak kasih dikata pelit, kita kasih bukan punya kita. Masih banyak orang yang baik, masih banyak polisi yang baik. Wa fi riwayatin, satu riwayat, yaqulullahu, Allah Ta'ala berfirman, al-yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma'lam ta'mal yadaka. Pada hari ini aku cegah engkau akan kelebihanku, akan karuniaku, sebagaimana engkau mencegah kelebihan, ya, karunia, ya, apa yang tidak engkau lakukan, apa yang tangan engkau tidak lakukan, ya. Jadi apa? Enggak bagi orang, ya. Padahal orang itu butuh dan kita punya, ya. Jangan sampai kita begitu. Jadi kalau kita bagi orang, ntar Allah yang ganti. Allah yang tanggung. Yakin itu. Iya, saya yakin-yakinnya itu. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Wa Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyai'ul ladzi la yahillu manhu, sesuatu apa yang tidak halal mencegahnya?
Qala, jawab beliau, al-ma'u wal-milhu wal-nar. Air, garam, api. Enggak boleh kita nih mencegahnya, enggak ngasih ke orang kasih. Maaf Pak ya. Enggak. Api. Iya, orang minta kasih. Jangan kita jaga, jangan kita nolak, kasih aja. Kasih aja. Oh, ini orang butuh banget soalnya. Iya. Ada. Cukup. Ya. Wallahu a'lam bishawab.